Di VT sebelumnya ada yang komen pengen rumah kayak gini. Ya udah yuk kita spill kalau kondisi malam hari seperti itu apa. Itu tipe rumah 45, jadi gak gede-gede amat sih. Cuman ada kelebihan tanah sedikit yang kita bangun. Jadi nambah toilet itu yang di ujung. Rumahnya tuh mungkin bisa disebut konsep minimalis karena hampir semua furniture ataupun barang-barang tuh kalau gak putih ya warna-warna kayu gini. Dan sekarang kita ke atas lagi yuk. Kita lihat rumah yang kosong itu kalau malam seperti apa. Gak lupa nyala-nyala dulu lampu. Ini sebelum maghrib sih. Terus nyalain sebelah toilet. Pas maghrib nyalain lampu depan, malah gerimis. Jadilah ada adegan lari-lari. Namanya juga konten kreator, ada aja kerjaan yang deadline kudu cepet beres. Makanya ini aku mau edit dulu satu video yang harus tayang besok. Terus abis itu aku masak untuk makan malam, tapi gak di video karena ribet ya. Buka-buka jendela biar adem aja angin malam sambil lihat pemandangan keluar. Tenang aja, insya Allah ular gak naik ya, ih amit-amit deh pokoknya jangan sampai. Dan ini yang kalian tanyain, kalau malam hari rumah kosong itu gimana? Nih aku kasih lihat ya. Sebenarnya itu tuh lampunya nyala guys, cuma gak pernah mati, terus aja kayak gitu. Serem gak? Kalau misal gak ada suami yang nemenin di atas, aku gak mungkin berani sih tidur di sini, pasti tidur di kamar bawah.